setelah kita pruning sebelum pengawatan, terlebih dahulu kita pilih untuk cabang yang kira-kira tidak perlu. Misalkan kita mau membentuk pola dasar, sekiranya cabang ada 3 di satu mata tunas yang sama, kita kurangi. Cabang yang sudah dengan karakter tua seperti ini bisa di stack, namun kalau yang masih muda, masih hijau ini rata-rata tidak berhasil. Jangan lupa setiap bekas potongan atau perkut kita tutup dengan krim atau salep kambium dengan tujuan untuk menutup luka, luka yang paling dalam, untuk menutup luka potongan. Dan yang jelas melindungi agar nanti cepat tumbuh kambium. Sebenarnya untuk karakter pohon berduri, justru di duri ini dia termasuk menyimpan nutrisi. Namun demi keamanan, timbang tangan loro, kita kurangi. Tidak apa-apa. Pohonnya subur, tangannya sakit ya malah. Jadi,